ろ。無事寄せ下道だぞ。私がやらなきゃ。これが究極の現実。雨にしては少し大きいか。Yo, halo, welcome back to Ale 98 Channel. Guys, sorry gue baru hidup lagi. Karena sebelumnya gue lagi ngerjain skripsi ya. Nah, sekarang udah selesai nih skripsi gue nih. Jadi udah agak nyantai. Nah, di sini ada yang baru nih, ada yang menarik, guys. Sistem AOM ya. Yang kalau kata gue mah makin busuk lah. Lebih parah dari yang kemarin gitu. Nah, jadi ada dua poin penting sih di sini nih. Nah, yang pertama ini nih, yang paling atas guys nih. Nah, jadi intinya Shinobi yang udah lu pakai itu nggak bisa dipakai di stack berikutnya gitu. Nah, kalau sistem yang kemarin kan cuman lengkap satu stack ya, terus stack berikutnya masih bisa dipakai. Nah, kalau ini nggak bisa nih. Nah, terus yang bawah nih. Yang bawah itu tentang reset ya, gue belum tahu sih itu reset kayak gimana. Nah, tapi kalau dari gue sendiri yang udah main ini stuck anjir, stuck di stack 5. Nah, kenapa bisa stuck di stack 5? Karena si Sui gue udah kepake guys. Nah, ini si Sui gue udah kepake nih, kepakenya itu di stack 2, kan ngeselin. Nah, Sisui sama Hashirama Senju yang Edo lagi, aduh kepake juga tuh. Sama Minato juga kepake buat stack 6, gua nggak bisa main lagi jadinya guys. Nah, kalau di reset itu gua belum tahu sih kayak gimana ya, kira-kira tuh caranya bisa dipakai lagi atau enggak gitu ya. Ini gua mau nyoba reset nih yang stack 2 guys, biar Sisui gua bisa main ya. Kalau di reset ini poin kita katanya kurang ya, poin kita katanya ngurang dari total yang skor yang kita dapetin. Nah, gue coba dulu guys. Nah, ngurang kan, bener kan, ngurang bener. Nah, bisa dipakai. Oke, kita ke stack 5 ya. Hah? Oh, nggak bisa dong, harus kelarin stack 2 dulu dong. Stack 2. Oke, kelarin dulu bentar ya guys ya. Ntar kalau udah kelar kita lanjut lagi nih, pengen tahu apa bisa apa enggak gitu. Oke, ini udah gua kelarin ya. Gua kelarinnya nih, udah nggak pakai sisu yang stack 2. Nah, kita lihat stack 5 guys. Oh iya, berarti bener, berarti nggak boleh dipakai guys shinobi rekomend yang ada di stack 5 sama 6 ya. Nah, ini shinobi yang ada di stack 5 nih, itu jangan dipakai guys di stack 1-4. Nah, stack 6 ini ada Hashiedo nih sama Minato ya. Nah, ini gue pakai Minato di sini, Hashiedo nya di stack 4 kalau nggak salah. Oh bukan, berarti masih bisa gue pakai Hashiedo nih. Ah, berarti gitu guys. Nah, itu kesalahan gue tuh yang pertama tadi tuh, nggak baca-baca dulu panduannya. Nah, sekarang gue udah kasih tahu nih guys nih, jadi jangan sampai salah langkah ya, yang buat yang belum main AOM nih. Stack 1-4 jangan pakai shinobi recommend buat stack 5-6 guys, karena cuma bisa sekali pakai doang. Dan AOM-nya juga kayak main ini dia. Apa tuh, main kayak Sura ya? Sura gitu tuh, nggak bisa make semua shinobi. Cuma bisa make cara rekomend doang. Nah, ini cara rekomend gue busuk semua anjir. Cuman Shisui doang, itu juga nggak ada MR-nya tuh. Koto Amatsukami doang level 8. Yang Susanoo Flaming Sap Sapphire level 1 anjir. Udah busuk semua nih cara gue nih anjir, nggak ada yang bagus. Jadi AOM kali ini kayaknya gue cuman mentok S kali ya. Bisa lah clear mainnya, cuman nggak gue
buat konten ya, karena kurang menarik kalau konten enggak SSS itu guys. Nah, jadi ya mungkin segitu aja ya pembahasan AOM 17 dari gua ya, dari sistem yang baru ini. Semoga ya sistemnya balik lagi lah kayak yang kemarin. Ini busuk banget sumpah, enggak seru gitu. Buat yang nge-cheat sih enak-enak aja, cuma kan kita mainnya ini ya, apa, main bersih gitu ya. Yang joki itu udah pasti pakai cheat guys, nggak mungkin joki itu nggak pakai cheat. Soalnya Carlo tuh terbatas tuh, Carlo terbatas, apalagi yang akun baru belum punya semua char yang ada di sini misalkan ya, cuman punya 3 gitu, kan nggak mungkin dia komplit ya, pasti nge-cheat itu kalau joki gitu. Nah yaudah, cukup sekian ya video kali ini, semoga membantu buat kalian yang belum lengkapin nih, komplitin AOM ya. See you. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on.